Halo sahabat bonsai, dimanapun berada di dunia bonsai. Kali ini saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa. Jadi ngurin on the rock. Bagi yang pernah menonton video ya Jumiantara Channel, tolong kesempatan Anda untuk subscribe channelnya Jumiantara Channel dan like dan share kawan. Oke kawan, langsung saja saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa. Gading urin ini bongkolnya udah lumayan besar, ini sudah berumur 2,5 tahun. Saya rawat dari tunas underrock, sangat subur medianya, sudah sangat subur kawan. Kita akan mencabut rumput liarnya kawan, supaya tidak mengganggu pertumbuhan bonsai kelapanya. Kita cabut rumput-rumput liarnya dulu. Saking suburnya, banyak sekali tumbuh rumput liar kawan. Media yang saya pakai ini adalah keras subur, skap, koko kap, tanah subur, koko pit, sama kotoran tai kambing. Kering subur nih, banyak sekali kawan, banyak sekali tumbuh rumput liar nih. Ini kawan, lihat rumput liarnya sangat banyak sekali. Cabut dulu, bersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan bonsai kelapanya, biar cepat subur dan semakin bagus ke depannya. Kita cabut saja kawan, sekarang sempurna banyak sekali rumput liar. Jangan biarkan bonsai kelapa Anda untuk ditumbuhi rumput liar seperti ini, karena menghambat pertumbuhan bonsai kelapa. Samping itu juga, kalau ditumbuhi rumput liar seperti ini kurang enak dipandang. Kalau sudah seperti ini kan bagus kelihatan, elegan kelihatan. Di akarnya melingkar di mencengkeram di batu karang kawan. Batu karang bonggol sudah ada, sudah besar, tinggal mengkerdilkan daun. Ini kurang kerdil bagi saya.
karena kesibukan saking banyaknya bonsai kelapa tidak terurus semua. Oke kawan, langsung saja melakukan penyayatan bonsai kelapa. Lakukan pelan-pelan saja kawan. Lakukan berhati-hati karena berisiko fatal kawan. Kalau tidak berhati-hati akan potel dia. Kalian berhati-hati hari ini bisa hilangkan potong tapisnya dan rapikan punggung. Sudah ada besar, ada sekitar segini kawan, sekitar 5 cm 6 cm, lumayan besar. Punggol ini sudah 2,5 tahun saya rawat nih. Punggol sudah besar, underok kan di atas batu karang. Ini sudah full pecah daun, gading uring sangat elegan, apalagi ditumbuhi lumut karena sekarang musim kering. Tidak ada lumut di sekitar rumah saya. Oke kawan, segitu aja bincang-bincang kali ini. Semoga yang nonton video yang ingin taruh channel bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi. Salam tetap semangat. Salam kopi tembakulah.